Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ternak Senusantara dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di channel Imam Samudra. Nah, di kesempatan video kali ini, sahabat Ternak, kita berkunjung, kita main, kita dolan di kandang Kang Hartoyo. Nah, kebetulan beliau sedang memberi makan sapi-sapinya. Dan kalau kita lihat, sekarang ada perubahan dengan sistem pemberian pakan di kandang kelir ini. Biasanya dikasih makan serbuk-serbukan, sekarang dicombor, sahabat Ternak. Karena apa dicombor, nanti kita tanya-tanya tentunya dengan Kang Hartoyo. Kok dari kering bisa beranjak ke basah ini, kenapa? Nah, ini Kang Hartoyo sedang meracik pakan adonannya. Halus, Kang? Halus. Nah, itu tadi adalah ampas ketela atau onggok, sahabat Ragna. Dan ini konsentratnya pakai Bima Fit Mas Didik Munir Jaya Tuban. Endorse ini, aku diundang di kandangnya kan. Kalau nyeponsornya ini, monggo Bima Fit, Mas Didik, Mas Anas Baba, Mas Pur, kalau melihat videonya. Nah, simpel ya, tinggal kasih ampas di campur konsentrat saja, langsung diaduk seperti ini. Ini jatah untuk satu ekor, Kang? Satu ekor, dua kali. Yo, dua kali. Enggak langsung sekali penuh enggak? Abot. Nah, jadi ini sekali aduk ini untuk satu ekor sapi, tapi ditambah satu kali lagi, jadi jatahnya satu ember full ya, Kang? Ini katanya kalau diaduk itu agak susah kalau terlalu penuh, jadi dibuat dua kali. Nah, ini kita tanya-tanya nanti kenapa pindah ke comboran basah, dulunya identik dengan kering. Kita tanya nanti kenapa Kang Hartoyo pindah ke basah dengan menggunakan ampas ketela. Jadi abses ya, Kang, malah. Nah, dan sekarang di kandang ini ada berapa ekor, Kang, total sama yang dua di atas? 12 ekor sudah laku semua. Alhamdulillah, mantap. Untuk kanter anyar gitu ya. Masih ada, Mas, kalau mau pesan yang kecil-kecil. Oh, ini masih bersedia mencarikan untuk sudah ready. Oh, masih di kandang ternak. Masih ada berapa ekor, Kang? 15 atau 18 ekor. 15 atau 18 ekor itu sapi ekonomisan semua. Harga mulai berapa, Kang? Harga mulai 19 sampai 30 up. 30 up ada. Bisa dihubungi di nomor Kang Hartoyo. 08 22 2043 7434. Nah, itu tadi nomor Kang Hartoyo. Sapinya masih tersedia namun masih di kandang peternaknya, belum diangkut, Kang. Karena kandangnya masih penuh dan ini semua sudah terbooking sold out ke juraganya masing-masing, sahabat Terang. Untuk sapi yang lain masih tersedia namun di kandang ternak pengambilan bisa dilakukan atau pengantaran bisa dilakukan di hari H. Berarti kalau ada pembeli nanti diantar ke kandangnya ya, Kang ya? Kalau kandang kosong mungkin bisa dicek langsung. Nah, seperti itu. Diambil, bawa pulang. Loh, tak panam deh, Bu. Buat gun kereta ngombe lah. Ah. Eman-eman. Saya tarik ngombe ini. Tak sing ngecek timbangan ini. Terus togel. Togel iki. Apane, Kang? Gue man papane dhuwur, cah. Murah pan sing beri Mas Nopo. Iki lebih lah. Iki kan 3 cm ya. Ora bengkire kok ya. Nah, ini kita lihat sapi-sapinya. Nah, untuk pembelian sapi-sapi di kandang kelir ini, Kang, yang sudah laku semua ini, sistemnya jogrok apa timbang, Kang? Jogrok sebagian timbang.
Oh, berarti luwes melayani jogrok dan juga melayani timbang juga ya, Kang ya. Nah, ini sapinya makan. Nah, ini sapinya lahap-lahap semua ya, sahabat Rak. Ini menandakan sapinya sehat. Sapinya masih nafsu makannya masih tinggi dan tentunya juga gemuk-gemuk. Nah, kita lihat punggungnya lebar-lebar. Nah, kita ditemani Lintang yang sudah lama tidak malang melintang, karena tidak sudah lama tidak ikut saya ini tadi lagi ikut lagi. Dadah, Kak. Dadah, teman-teman. Awas. Sapinya warna apa, Kak, sing itu? Hitam. Coklat. Nah, ini Kang, tadi kita belum tanya, kenapa pindah ke basah? Ngikuti tren. Biasanya kalau kering kan postur-postur agak kecil, tapi nah, kalau itu buat ganti ke basah untuk jogrokan. Nah, untuk kurbanan selain apa terlihat lebih klemis, terlihat lebih besar, tentunya juga apa ya namanya lebih cepat terlihat gemuk ya, Kang, intinya ya, Kang, lebih terlihat cepat gemuk. Kalau kering kan kecil-kecil tapi bobot. Nah, kalau kering itu ya sistem jualnya ya harusnya terjaga lah saja. Apa, Kak, neng di lu neng jalan yo ada lu ya. Ternyata pakai sistem basah lebih capek. Biasanya kan praktis hanya tinggal konsentrat di. Jam selesai sampai 10 ngasih. Ini dan untuk sapi ini 11 ekor ini ditangani sendiri ya, Kang Herta ya. Mulai dari ngarit sampai ngasih pakan ini ditangani sendiri oleh Kang Herta ya, ini luar biasa tenaganya. Nah. Dan ini, Kang, apa memang setelah menggunakan comboran basah ini terlihat sapinya lebih berisi apa enggak, Kang? Ya, memang kelihatan lebih berisi. Kelihatan lebih berisi, Kang. Dan lebih cepat terlihat gemuk. Soalnya kalau untuk kurbanan itu, kalau pakan kering, kalau jangkanya penggemukannya pendek itu belum terlihat blenuk ya, Kang ya. Tapi padat di daging, lebih padat karena kering. Yang untung itu pedagang apa yang pemotongnya, Kang, tapi kita enggak begitu diuntungkan dengan makan kering itu karena memang terus penjualan dengan sistem timbangan belum begitu familiar kalau ini. Iya. Rata-rata masih belinya jogrok. Nah, ini karena sedang wabah LSD dan juga PMK yang belum reda, ini ada warning sahabat Rak di kandang Kang Hartoyo ini.